Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Untuk kisah nyata misteri malam ini, ada kisah nyata misteri yang menimpa seorang perempuan. Dia meninggal setelah 9 bulan tidak makan dan tidak minum, sehingga badannya mencium seperti mumi. Apa sebenarnya yang dialami? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Perempuan itu bernama Yuyun, berusia 50 tahun, saat terakhir almarhum bertemu dengan saya. Setahun sebelum Yuyun meninggal, Yuyun dan suami beserta dua anak perempuannya hidup sehat layaknya seperti orang-orang lain. Walau sederhana, tapi Yuyun ini tidak pernah kekurangan suatu apapun, karena dia selalu mensyukuri apa yang dia punya dan apa yang didapatkan dari hasil jerih payah suaminya yang bekerja sebagai supir truk di salah satu perusahaan. Sehingga suatu ketika kejadian-kejadian aneh menimpa dirinya. Awalnya, di suatu malam Yuyun bermimpi didatangi ular berkepala manusia. Ular itu melilit tubuh Yuyun begitu kuat, sehingga Yuyun merasakan sesak napas dan akhirnya dia pun terbangun. Kemudian, setelah terbangun, dia menceritakan mimpi yang dialaminya kepada suaminya yang bernama Darsa. Suami Yuyun berusaha menenangkan Yuyun dengan mengatakan bahwa mimpi itu hanya bunga tidur saja. Lalu mereka pun melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Yuyun beraktivitas seperti biasa tanpa mengalami apa-apa. Dan ketika malam datang, dalam tidurnya Yuyun mengalami mimpi yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Dan Yuyun mengalami mimpi yang sama itu selama 3 hari berturut-turut. Seminggu setelah Yuyun mengalami mimpi buruk tersebut, tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang hebat. Kepalanya serasa ditindih beban puluhan kilo, terasa sakit sekali. Darsa kemudian membawa Yuyun ke dokter. Dokter memberinya obat dan akhirnya rasa sakit kepala itu sembuh setelah minum obat. Tapi keesokan harinya, giliran ulu hatinya terasa sakit sekali. Begitu terus dari hari ke hari, rasa sakit itu berpindah-pindah, kadang di kepala, kadang di ulu hati, bahkan kadang di kedua lututnya, sakit dan susah digerakkan. Sampai akhirnya dokter pun seperti bosan mengobati Yuyun. Dan Darsa mengobati Yuyun berganti-ganti ke beberapa dokter spesialis. Tapi tetap saja, hasil diagnosa dari dokter, di badan Yuyun tidak ada penyakitnya. Darsa pun mencoba membawa Yuyun ke beberapa paranormal dan ustadz yang biasa merukyah. Jawaban mereka hampir sama. Mereka menyebutkan bahwa Yuyun ini disantet seseorang. Setelah sekian bulan mengobati penyakitnya, Yuyun pun seperti menyerah dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Dia seperti hilang semangat hidup dan akhirnya tidak mau makan sama sekali. Suaminya sempat membawa ke rumah sakit, tapi setelah seminggu dirawat di sana, keadaan Yuyun tidak ada perubahan. Dia masih tidak mau makan, malah tidak mau berbicara. Dari hari ke hari, Yuyun terbaring lemah di atas kasur. Awal-awal dia masih mau makan bubur, tapi semakin kesini,
malah benar-benar tidak makan sama sekali. Sekalinya minum pun harus ditetes dengan kapas. Tubuhnya kian kurus, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Berbulan-bulan Yuyun tidak makan, otomatis tubuhnya pun kian bertambah kurus. Dan 9 bulan berlalu, Yuyun masih tergolek lemah di atas kasur. Sudah 8 bulan Yuyun tidak makan, hanya minum susu melalui kapas yang diteteskan. Sampai-sampai dokter pun heran dengan keadaan Yuyun yang masih bisa tersadar walau tidak makan begitu lama. Hingga akhirnya Darsa, suaminya Yuyun, bertemu dengan saya saat dia hendak memuat kayu dari salah satu pabrik. Kemudian dia bercerita tentang apa yang dialami istrinya. Lalu setelah itu saya diajak ke rumahnya untuk melihat kondisi Yuyun. Ketika saya memasuki kamar tempat di mana Yuyun terbaring, spontan saya mengucapkan istighfar karena di hadapan saya saat itu terlihat Yuyun sedang tidur miring dengan badan yang sangat kurus, mirip mumi alias jasad yang dikeringkan dengan cara dibasam. Bola mata yang masuk ke dalam gigi malah semakin terlihat menonjol keluar, menandakan bahwa tubuh tersebut sangat kurus sekali. Dan yang lebih anehnya, seluruh kulit tubuh Yuyun menghitam seperti kena panas. Saya kemudian duduk di samping Yuyun dan terlihat dia membuka matanya. Sejenak terus menatap ke arah saya, seperti ingin mengetahui saya dan maksud kedatangan saya mendekatinya. Namun mulutnya hanya bisa berkata, "Tolong saya sudah tidak kuat lagi," ucapnya lirih dengan napas tersengal-sengal. Bergetar hati ini mendengar ucapan lirih itu. Saya kemudian berdoa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan Yuyun yang sedang terbaring lemah. Tiba-tiba, tubuh lemah Yuyun mendadak duduk. Matanya menjadi beringas. Dia menunjuk-nunjuk saya dan berkata dengan suara mirip laki-laki, "Jangan ikut campur urusanku. Aku akan terus menyiksa jasad ini," dia berkata sambil meronta-ronta seperti hendak menyerang saya. Tapi Darsa dan anaknya dengan sigap memegangi tangan Yuyun. Saya kemudian mencabut makhluk santet yang berada di dalam tubuh Yuyun yang mengaku akan terus menyiksa Yuyun. Seketika dia pun terkulai lemas dan kembali terbaring. Santetnya telah sirna. Namun, karena berbulan-bulan tidak makan dan susah minum, membuat keadaan Yuyun memburuk secara medis. Malam harinya, Darsa menelepon saya bahwa sehabis Isya tadi, istrinya meninggal dunia. Saya pun terduduk sedikit lesu mendengar kabar tersebut. Mungkin dengan meninggalnya Yuyun, penderitaannya telah berakhir. Akan tetapi, saya jadi teringat ucapan lirih dari Yuyun yang sebelum pulang. Akan tetapi, saya jadi teringat ucapan lirih Yuyun saat sebelum saya pulang. Dia berkata, "Adik-adikku begitu tega kepadaku. Hanya karena warisan, mereka menyiksa aku seperti ini," ujarnya dengan mata terpejam. Di kedua sudut matanya keluar air mata. Begitupun saat makhluk santet yang saya cabut dari tubuh Yuyun, dia mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah adik dari jasad yang dia siksa. Kini Yuyun sudah tenang dalam sana. Semoga husnul khatimah. Mudah-mudahan
kita semua selalu dijauhkan dari sifat tamak dan serakah, agar terhindar dari sifat zalim. Wallahu a'lam.